sore. Lah nuku ora kurang. Oh ya wis. Sorry banget yang lewat ya. Dadi melas ora ngaso sampean kok. Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Omeng and Vega. Homenya itu channelnya lengkap, homenya cuy ya. Oke, masih seperti biasa gue bersama si Mocil sedang berkeliaran di jalan raya ya cuy ya. Di sini gue posisinya masih di daerah Kayu Tinggi, di daerah Cakung ya cuy ya, Jakarta Timur. Dan posisi saat ini gue mau berangkat ke kantor juga ini ya cuy ya. Jadi ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 2 April cuy, 2 April ya. Jadi ini nanti malam kita terawih cuy. Jadi nanti malam kita sudah melaksanakan terawih. Dan nanti malam kita sudah melaksanakan sahur ya cuy ya. Kita sahur gitu, yang bagi kalian yang suka tidurnya kesiang ya. Jadi untuk kalian yang bangunnya suka kesiangan, nanti malam tidurnya yang klasik cuy, supaya nggak kesiangan untuk sahur ya cuy ya. Untuk kalian yang mau berpuasa ya cuy ya, kalau nggak mau puasa ya nggak usah sahur lah. Dan ini gue bawa ini cuy nih, apa namanya, beras ya cuy ya. Jadi gue tadi habis dapat paketan dari kampung, dari mama ke Inyong cuy. Dari mama ke Inyong dapat paketan, dan ternyata ini si kang supirnya salah ngasih ya cuy ya. Jadi harusnya paketan mama ke aku itu cuma satu karung, dan ini supirnya ngasihnya dua karung. Ternyata ini buat orang ya, alias salah kiriman jae. Kasihan kang supirnya, di mana aja nunggu di sini loh. Oh no, di sono, jebrang sono, anjir jauh banget kang kang. Iya salam, kirain di sini, ternyata di sono cuy. Harus nyebrang sono ya, ke seberang sono. Ya Allah, rame teman jalannya bro. Ya seperti ini Jakarta lah ya cuy ya, jalannya selalu rame. Hati-hati bang, walah nyarmu terbalik, malah neronyong-neronyong. Eh bukan yone, kirain kakangnya. Nah ini enak muter balik nyong ya cuy ya. Jadi nganterin beras lagi cuy untuk apa ya, ya supaya sampai pada yang punya beras ini. Ini bukan punya aku tapi gue bawa. Tadi orang kata supirnya, ini kata kang supir ini punya aku ya cuy ya. Ternyata bukan cuy. Nah ini mobilnya kayaknya dah. Aduh. Jadi melas. Supir muter-muter wes ketisuk. Nelpon aku ora diangkat-angkat. Sore. Lah nuku ora kurang. Oh ya wes. Sorry banget yang lewat ya. Jadi melas ora ngaso sampean kok. Iya, hati-hati. Karena pasar minggu berarti. Oh iya, wes hati-hati be ya. Oke cuy, kang supirnya sudah kasihan ya. Udah dari pagi dia belum istirahat, belum tidur kali lah. Tapi ya, ya udahlah, namanya juga manusia kadang hilap, kadang lupa ya cuy ya. Karena nggak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala cuy ya. Kita hanya manusia biasa, jadi kita masih banyak lupa dan salahnya. Kita muter lagi di sini karena gue mau ke kantor, ke daerah Kali Abang Tengah ya cuy ya. Mantap. Ini suasana pagi hari yang sangat cerah ya cuy ya. Udaranya masih oke, mataharinya sudah hangat, dan ini hari apa ya, intinya hari Sabtu yang nanti malam kita terawih, dan nanti malam kita sahur juga ya cuy ya, kalau sesuai di TV-TV, berita-berita, info-info ya cuy ya. Jadi di sini Omek juga mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport gue selama ini, sudah mendukung gue selama ini. Semoga kalian sukses dan sehat selalu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Amin. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel gue mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Karena satu subscribe dari kalian itu sangat bermanfaat untuk Omek and Vega Bumen, yaitu Om Gabumen ya cuy. Anjay.
Mantap ini. Hari ini benar-benar cerah ya cuy ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga bisa puasa 1 bulan full ya cuy ya, 30 hari. Anjay. Jadi gini tadi ceritanya tuh, gua habis dikirimin paketan ya dari kampung karena mamaku kasihan kali sama aku di sini ya. Jadi dikirimin beras, ada ya banyak, ada pisang buat bikin kol kalau puasa katanya, terus sama jajanan untuk anaknya, untuk anaknya, untuk anakku, untuk cucunya dia gitu ya, untuk cucunya mamaku gitu ya cuy ya. Anjay. Jadi sebenarnya tadi gua juga bingung ya. Ini paketan kenapa ada beras 2 karung gitu ya. Mamaku ngapain ya ngirim beras nyampe 2 karung itu, kayaknya gua udah curiga sebenarnya ya cuy ya. Dan nyampe rumah bener gue konfirmasi ke mamaku, nggak diangkat-angkat waktu gue telepon ya. Dan gue konfirmasi lagi ke Wici. Wici itu orang yang apa ya, yang ya yang dititipin sama mamaku itu juga ya. Jadi Wici itu bukannya sama driver tadi, tukang sopirnya ya. Anjay. Dan sebenarnya itu harusnya paketan gue juga nyampainya dari pagi juga ya, sekitar jam berapa, 4:30 atau jam 5 gitu ya. Berhubung gue diteleponin nggak bangun-bangun, ya udah supirnya bablas langsung ke Cawang, ke Kemayoran gitu ya, dan balik lagi ke Cakung. Ya Allah melase ya, kasihan banget, kesel mesti supirnya, capek lah ya. Tapi nggak apa-apa ya, semangat Kang Sopir, semoga orderannya ya lancar terus lah, dan semoga sampean ya apa ya sukses dan sehat selalu, semoga diberikan keselamatan di jalanan ya, karena Kang Sopir itu juga sama seperti Om Ex setiap hari di jalanan kayak gini. Oke cuy, di sini intinya gue mau minta maaf sama kalian semua, mohon maaf lahir batin ya, supaya hati kita bersih kembali karena kita mau menjalankan ibadah puasa ya. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata Omek yang kurang berkenan ataupun tingkah laku Omek yang kurang baik, jadi mohon dimaafkan ya. Semoga kita diberikan kesehatan supaya bisa menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan full ya cuy ya. Dan kita sudah masuk di Kota Bekasi ya, ini perbatasannya, ini Patung Garuda ya. Patung Garuda ini perbatasan Bekasi dan Jakarta Timur cuy. Oke cuy, kita sudah sampai di daerah Kalibang, dan ini gua sudah sampai di kantor ya cuy ya. Gua akhir aja videonya di sini. Semoga menghibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curi, makanin apa lu?